Xiaomi Mi Note Pro, dengan harga 3,1 jutaan. Sebagai salah satu vendor smartphone yang perkembangannya paling pesat, Xiaomi juga tak mau ketinggalan dalam persaingan smartphone dengan RAM 4GB termurah, yaitu dengan Xiaomi Mi Note Pro. Tak cuma membawa RAM super besar 4GB, perangkat ini juga memiliki spesifikasi kelas atas seperti layar 5.5 inci resolusi Full HD, memori internal 64GB dan disematkannya CPU kelas high-end Snapdragon 810. Sayangnya, smartphone ini juga membawa beberapa spesifikasi yang dirasa masih kurang, seperti tidak adanya slot microSD untuk opsi penyimpanan bagi pengguna dan kamera selfie yang kurang mumpuni hanya sebatas 4 MP saja. 4. Asus Zenfone 2 Deluxe, dengan harga 3 jutaan. Selanjutnya ada Asus Zenfone 2 Deluxe yang juga membawa RAM super berkapasitas 4GB. Tampilan dari smartphone ini juga cukup menarik dengan cover yang memiliki motif seperti potongan berlian, mengingatkan kita akan desain dari Oppo Mirror 5. Selain itu, Asus Zenfone 2 Deluxe juga menawarkan spesifikasi kelas atas, salah satunya yaitu chipset Intel Atom Z3580 Quad Core 2.3 GHz dan sepasang kamera 13MP dan 5MP. Meskipun desain dari Asus Zenfone 2 Deluxe ini cukup menarik, bahan yang digunakan pada cover bagian belakangnya belum cukup bagus karena masih menggunakan bahan fiber Kevlar. Karena para pesaingnya rata-rata sudah menggunakan bahan full metal maupun frame metal dengan cover glass. 3. Xiaomi Redmi Pro Exclusive Edition, dengan harga 3 jutaan. Kami rasa Xiaomi Redmi Pro dengan varian Exclusive Edition ini menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Karena tidak hanya membawa kapasitas RAM berukuran besar 4GB, spesifikasi lain yang dibawa juga sangat tangguh di kelasnya. Xiaomi Redmi Pro dibekali mesin Helio X25DC Core 2.5 GHz, GPU Mali T880MP4 dan RAM 4GB, yang sudah barang tentu mampu memberikan kinerja bertenaga. Tak hanya prosesornya saja yang mengagumkan, Xiaomi Redmi Pro Exclusive Edition juga sudah membawa tampilan layar yang sangat berkualitas. Dengan mengusung layar seluas 5.5 inci OLED capcitif beresolusi Full HD 1080x1920px, yang mampu menyuguhkan setiap inci gambar jelas dan tajam. 2. Xiaomi Redmi Note 4 Pro, dengan harga 3 jutaan. Xiaomi Redmi Note 4 Pro juga menjadi salah satu smartphone dengan RAM 4GB termurah, karena smartphone ini akan dilepas dengan harga di kisaran 3 jutaan saja. Selain memiliki RAM 4GB, Xiaomi Redmi Note 4 Pro memiliki layar lebar 5.5 inci dengan resolusi 1080x1920px yang dipadukan dengan teknologi layar IPS LCD yang tentunya sangat maksimal saat digunakan untuk main game. Sementara untuk bagian prosesor, Xiaomi Redmi Note 4 Pro ditengahi prosesor Snapdragon 653 dengan CPU Octa-Core yang pastinya memberikan kinerja sangat responsif. Lalu untuk bagian kamera, Xiaomi Redmi Note 4 Pro dibekali kamera depan 5MP dan kamera belakang 13MP lengkap dengan fitur Face Detection Autofocus dan LED Flash yang pastinya memberikan kualitas gambar sangat sempurna. 1. Asus Zenfone 2 ZE551ML, dengan harga 2,8 jutaan. Menempati urutan pertama ada Asus Zenfone 2 ZE551ML yang ditawarkan dengan harga di kisaran 3 jutaan. Bahkan ketika awal kemunculannya Januari 2015 lalu, smartphone ini sempat menggegerkan dunia smartphone karena menjadi smartphone pertama yang memiliki RAM sebesar 4GB selain harga yang sangat terjangkau. Spesifikasi dari Zenfone 2 ZE551ML juga cukup tangguh, sebut saja layar 5.5 inci dengan teknologi IPS, CPU Intel Atom Z3580 Quad Core 2.3 GHz, sepasang kamera 13MP dan 5MP serta baterai yang cukup besar 3000 mAh.
Meski begitu, Asus Zenfone 2 ZE551ML juga memiliki beberapa kekurangan seperti material bahan yang terbuat dari plastik yang terkesan murahan. Selain itu, ketiadaan fitur fingerprint scanner juga sedikit mengecewakan untuk smartphone yang dibanderol dengan harga 3 jutaan ini. Karena seperti yang kita ketahui, para kompetitor yang harganya lebih murah sudah dilengkapi fingerprint scanner. Okay.